Bandung. Hafal tidak? Hafal, Bu. Hafal. Kita nyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Halo, 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 pinter, pinter anak-anak. Anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Ayah, Bu. Target Rial, yang suka membantu ibu di rumah, ayah di rumah, siapa lagi? Ayah, Bu. Kalau aku suka membantu apa? Ambil rumput, Bu. Ambil rumput, buat apa rumput diambil? Ya. Buat itu domba, Bu, kasih makan. Oh, buat domba. Kalau dadang? Mengepel, Bu. Pinter, mengepel. Yeah. Kalau Lia, Lia suka membantu ibu tidak? Suka, Bu. Bantuin nyapu. Nyapu. Dadang suka ngepel. Ali suka ngambil rumput. Lia suka menyapu. Pinternya. Nah, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Anak-anak, kemarin ibu sudah mengirimkan lagu, video lagu di grup WA. Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Nah, coba ibu putar kembali ya, bisa tidak? Saya sudah mendengarkan video lagu tentang membuang sampah. Sebelum belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Anak-anak, tujuan kita belajar tema 4 subtema 1 ini, setelah menyimak video lagu membuang sampah, kalian dapat menganalisis panjang dan pendek bunyi pada lagu anak-anak. Kemudian dengan meniru contoh dari guru, kalian dapat menyuarakan panjang dan ya melalui tanya jawab, kalian dapat menelaah isi teks percakapan yang dibacakan berkaitan dengan hitungan sehat menggunakan bahasa lisan. Kemudian, tujuan yang keempat, melalui bermain tebak kata, kalian dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibangun datar dengan benar. Dan tujuan terakhir, dengan penugasan, kalian dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun datar secara tepat. Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi. Di sini ada syair lagu Membuang Sampah. Perhatikan, ada not angka, terlihat tidak? Anak-anak. Anak-anak. Iya, Bu. Iya, anak-anak ada. Iya, Bu. Ada. Anak-anak, lihat. Di layar kalian ada angka. Ada not angka, terlihat ya? Nah, ya, jika ada garis di atas, ini menandakan nadanya pendek. Dinyanyikan dengan nada pendek. Kalau yang tidak ada garisnya, ini dinyanyikan dengan nada panjang. Mengerti ya? Iya. Sekarang ibu mau menyanyikan lagu Membuang Sampah. Kalian mengerti? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itulah lagunya anak-anak. Terima kasih ya.
Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada percakapan antara lebah dan semut. Kalian simak dan dengarkan baik-baik. Ibu akan membacakan percakapan ya. Lebah bertanya pada semut, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Kemudian semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." Lebah bertanya kembali, "Untuk apa kamu bersihkan?" Semut menjawab, "Agar rumah bersih dan sehat." "Mengapa perlu rumah perlu bersih dan sehat?" Semut kembali menjawab, "Rumah akan terhindar dari penyakit." Kemudian lebah pun berpamitan pada semut. "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat." Semut menjawab, "Ya, sama-sama, menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama." Itu adalah percakapan lebah dan semut. Nah, kemudian kita lihat kembali. Ada gambar di sini. Kalian amati gambarnya. Di sini ada pertanyaan. Coba kalian amati, terlihat tidak gambarnya, anak? Coba tanya. Siapa yang mau menjawab nomor satu? Apa saja? Siapa yang mau menjawab? Membersihkan rumah, Bu. Pinter, membersihkan rumah. Ya, pertanyaan yang kedua. Apa saja alat yang digunakan mereka? Sapu. Ember. Apalagi? Ember. Ya, apalagi? Pemoceng. Pemoceng, pinter. Pinter. Kemudian berikutnya, di sini ada teks. Ayo membaca. Terlihat jelas? Jelas. Sekarang ibu mau minta coba lihat baca paragraf ke satu, kalimat ke sampai sini. Coba baca. Rumah Dayu bersih. Rumah bersih banyak manfaatnya. Pinter, Lia. Kemudian? Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Pinter. Dilanjutkan lagi. Siapa lagi yang mau? Warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Pinter anak-anak ya. Anak-anak, itu tentang rumah yang bersih menyehatkan. Jika kita rajin membersihkan rumah, jika kita rajin membersihkan debu-debu yang ada di rumah, maka rumah kita akan bagaimana? Aman, sehat. Aman, sehat, pinter. Anak-anak, tadi kita sudah melihat gambar peralatan yang digunakan. Gambar keset, menurut kalian ini bentuknya apa ya? Kotak, Bu. Kotak. Bentuknya kok ini berbentuk bangun datar.